Wih, bangun, ah. Wih, bangun, bangun. Wih, bangun, ah. Tengok jam. Morning, Jana. Morning. Morning. Morning, Jana. Morning. Morning. Morning, Jana. Morning, Jana. Diva, kita dah sampai. Puan Suraya, saya boleh jelaskan? Tak payah nak jelas, saya faham. Motor rosak, kan? Tak. Pagi tadi, saya sebenarnya dah bangun awal. Tapi... Tadi tengah jalan ada aksiden, jadi awak tolong hantar orang tu pergi hospital. Tak. Saya sebenarnya pagi tadi, saya dah bangun. Saya tahu. Awak lupa kan awak parking motor kat mana semalam? Tak, Puan. Sebenarnya, pagi tadi saya dah bangun awal dah. Dah. Yantan. Orang Malaysia makan nasi lemak lah pagi-pagi. Mana makan pizza? Orang Itali pun tak makan pizza pagi lah. Saya hantar sekarang. Are you ready, Chef? Adam, we did it. I did it. No. Ini kan teamwork. Knows I only work with the best, eh? Not with ulat yang bergantung harap pada uncle dia. Tapi siapa ulat tu? Make yourself 10% useful at least. Hello. Yes. Nah, Adam dah tahu fail satu lagi. Dia dah hantar report dekat rekod department. Ya, yeah, sure, betul. Dia tak boleh ada lama dekat sini. Tengok apa? Sibuk jelah. Hey. Bukan minggu lepas Pak Gad kat sini dah suruh kau jangan basking ke? Itu minggu lepas. Amboi, kau menjawab, eh? Tak adalah susah sangat pun soalan.
Bukan soalan matematik tambahan, budak. Bayar buruklah. Okeylah. Daripada aku makan harta anak yatim, makan rasuah, lari medan perang. Eh. Ini je aku ada hari ni. Ambil. Terima kasih. Duit tu tandanya kau kena berambus daripada sini tau. Cukup untuk sara hidup kau dalam KL. Amboi. Dia ingat 10 sen boleh beli makan dekat KL. Aku cakap apa tadi? Okeylah. Tak apalah mak bapak kau rasa kan? Bila tengok anak dia mengemis macam ni. Hoi! Aku bukan pengemis, ha? Habis kalau dah duduk tepi jalan melalak macam ni apa? Minta duit orang. Aku main muzik, hiburkan orang. Tu Ella tu, nyanyi. Orang bagi dia duit. Dia mengemis ke? Kau nak samakan kau dengan Ella. Ella, suara sedap suara kau. Kau siapa nak kata suara aku tak sedap, ha? Em Nasir ke? Ajai. Suara kau memang tak sedap. Sedap tak itu? Sedap tak? Focus is the key of success. Then confidence, yakin. You can focus sampai 100 tahun. But if you not gain any confidence and luck, there's no such thing as luck. You already know that, Khan Adam. Good morning, Tansy. Good morning to you, Adam. So, can I brief you now, Tansy? Come. Sepian sini, Jack. Sekolah. Duduk. Apa plan kau? Habis kerja, nak pergi Campbell, check jeans. Lepas tu macam biasa, lepak ngusin main pool. Aku bukan tanya plan kau hari ini. Aku nak tahu apa plan hidup kau. Plan hidup apa tu? Maksud aku cita-cita kau. Kau nak jadi apa? Dulu masa dah janam nak jadi bomba. Jadi kenapa tak jadi bomba? Malahlah pula. Jadi sekarang kau nak jadi apa? Tak tahu lah. Tak fikir. Jadi bila kau nak fikir? Esok-esok fikirlah. Tak tahu lah. Supian, kau ni sebenarnya bijak tau. Kau tak bodoh. Hari tadi pun cakap saya bodoh. Jangan mencelahlah bodoh. Rugi je belajar kat ITM 3 tahun. UITM. Macam ni, Sofian. Hidup ni satu je tau. Pejam celik, kau dah tua tau. Masa kau dah tak lagat naik motor kau yang buruk tu, time tu kau fikir. Kau nak kerja apa masa tu? Masa tu saya dah kaya. Ai, setakat main putih tiap hari tak kaya, bang. Kau ada otak fikirlah. Masa kat ITM dulu. UITM lah. Helmet ni akan buat saya jadi kaya. Pergilah hantar pizza, pergilah kerja. Tu, dekat akaun supplier tu salah kira. Patutlah tak balance. Mungkin cara ITM dengan cara UITM lain kot. Ini satu lagi akaun yang I tak sure, nampak pelik. Sama macam dokumen yang I tunjuk kat you last week. Do you remember? Oh. Hmm. Have you asked around? Yeah, again. Akaun department pun tak sure about this. This is very fishy. Yes, 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 yes. So, apa tindakan you? Until it's clear dengan apa yang sedang berlaku, I will try to dekat you. Ada siapa yang isyak?
I will take a look at it. Don't you worry. Okay. Enjoy again. Yeah. Bang, nak beli kasut bang? Semua murah ni, import-import dari Itali semua. Wah, banyak kasut ni. Ha? Situ kasut, situ kasut, sini kasut, sini celah ketiak kasut. Wow. Tapi I'm so sorry, I tak beli kasut dari pengemis atau penagih dadah. Kita beli di butik. Saya bukan pengemis, bukan penagih dadah. Memang saya jual kasut cari rezeki halal, bang. Cari rezeki halal tapi duit tu untuk beli dadah. Macam tu. I'm sorry. Kalau dah tak nak beli kasut, tak payah nak hina saya. Kan meletup kepala tu. Hey, I tak hina you. I tak hina. Tapi you memang isap dadah. Isap dadah apa? Aku jual kasut, jual kasut. Ah, tak faham-faham. Bodohnya orang kaya. Ha, nampak? Bosan lah, Soka. Bosan lah. Dah kalah straight 5 kali. Bosan lah, kan? Jom lah, jom lah, jom. Weh, hustler mana boleh mengalah macam tu je? Ha, jom, jom. Weh! Kelepuk gap dari sini, kang. Eh, dah jom lah. Lepak usyawek. Balik kerja. Pot baru apa? Pot baru benda. Ni, pot yang dia ni kena tendang dengan awek. Minggu lepas. Bila masa aku kena tendang? Aku kena ludah adalah. Lagi teruk. Jom lah, jom lah. Gerak, jom. Ya, ya. Ya, bayar lu. Tadi kata kalah bayar. Kau bayar luar kerja aku tak masuk gini. Kata minggu lepas kau baru dapat gaji ke? Nama pun minggu lepas. Sekarang, minggu sekarang. Minggu lepas tu biar lepas. Misal tu lah kawan dengan dia ni. Singgit ada singgit? Tak ada. Kau singgit tak ada. Oh my god. You suka? Of course I suka. You know what, tak sia-sia I beratur 2 jam dekat Lafayette tu just to get this bag for you. And I hope benda ni berbaloi. Will you marry me? Yes! Lek lah. Kenapa cerita Melayu? Cerita Melayu hero kalah dulu lah. Masalah nak tunggu kau menang tu tahun bila? Dah menang, atau aku kena bayar. Kau tak dapat yang tarik ni. Empat. Tak apa aku tahu. Julia! Julia! Apa? Kenal ke? Ha? Tak, aku main belasah je. Cara ya? Aku try lah. Try. Tengok dulu, tengok dulu. Tu. Kejap. Fatimah Ali! Fatimah Ali! Ni Fatimah Ali kau. Benda wei. Fatimah Ali. Benda. Bukan Fatimah Ali tu nama mak kau wei. Iyalah. Habis tu panggil nama awek memang Fatimah Ali, nama mak kau. Aku sayang mak aku. Tak betul kan ni wei. Ni apa hal ni? Buat apa ni? Kita rehat-rehat aje kat sini, cik. Rehat apa? Nampak tadi macam kacau orang je. Mana ada kacau orang, cik? Kita duduk-duduk sambil beramah mesra ya, ada kawan-kawan. Nak beramah mesra, beramah mesra saja. Jangan kacau orang. Faham? Faham, cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semua sui sebab apa kau tahu? Sebab kau. Sebab kau panggil nama awek tu dengan nama mak kau. Aku sayang mak aku. Apa benda? Hari ini aku asyik kena sekolah daripada pagi. Pagi aku kena sekolah dengan Puan Suraya ni. Tuhan kau, siapa sudah datang lambat? Alah, lambat sikit je. Ni sekolah tak hangat benda ni sampai tanya pasal rancangan masa depan. Rancangan masa depan? Kau ada rancangan masa depan ni masalah. I ada dengar something daripada traditional way. Kalau you nak nampak berseri lebih cantik on the pelamin, you kena mandi bunga. Ya ke? Ya. Yeah. So, kalau boleh, I nak you mandi dalam
20 jenis bunga? Banyaknya. Sayang! Raya, aku sebenarnya dia tak faham tujuan hidup aku. Kau ada tujuan hidup ke? Eh, ada doh. Ada sebab kenapa aku pilih kerja apa? Sebabnya kau malas, tu je. Malas sebenarnya. Kau kenal aku dah berapa lama? Takkan kau tak faham plan hidup aku? Malas aku nak faham. Tu hari malas nak faham kau orang. Ni aku nak cerita pasal hidup ni. Hidup ni kau kena relax, kena tenang. Timing kena betul. Ada sebablah kenapa aku kerja dengan kedai Puan Suraya tu. Alam bang. Minta masa 2 minit sikit. Saya ada bawa kasut nak tengok. Tengok jelah. Pernah nak bagi? Pau! Sekelip mata je lah ada kat depan mata. Mana siapa? Serumak ada. Kasut tu dalam iklan je, bang. Kau ni dah Imran pakai. Abang jangan banyak cakap dengan saya, bang. Nak siapa, weh? Mamak, tuan bagi rezeki. Ini bukan rezeki. Kau ada rezeki berada maraton. Brother! Brother! Yang beg ni, ah! Kau tak malu ke curi beg tangan orang? Brother maratonnya. Brother maraton apa? Tangkap! Apa pula ni, weh? Apa ni apa? Ini apa? Tak malu? Aku tak curi dah. Tak curi. Malah cerita. Sen! Tadi kan, masa awak kejar pencuri itu, saya risau sangat. Ya, takut awak kena pukul ke, kena tikam ke. Taekwondo. Saya pernah masuk kelas taekwondo. I'm a black belt holder. That's why lah I love you, sayang. Sebab you masuk kelas taekwondo? No, sebab you are gifted. You tahu banyak benda. And I tahu macam mana nak mencintai. Amboi, flirt dengan I ke? Flirt dengan tunang sendiri takkan tak boleh. You, kita belum bertunang lagi, okey? You kena jumpa parents I dulu. Okey. Bila aku sudah tiada, simpan semua laguku. Jangan ditangis selalu mungkin. Ini sementara. Oi, boleh diam sikit tak? Eleh, itu lah, brother. Suka hati aku lah. Kau tahu tak ini tempat siapa? Kau kenal aku siapa tak? Lu siapa? Nur Hujan? Eleh, suka hati lah. Jom, simpan semua. Apa ni? Main sentuh-sentuh ni? Apa ni? Beritahu Abang Long kurang. Abang Long kau siapa? Abang Long Kelang. Kat Kelang tu semua kenal aku lah. Aku pun orang Kelang tapi aku tak kenal Abang Long kau siapa. Abang Long kau siapa? Abang Long kau siapa? Abang Long kau siapa? Abang Long kau siapa? Kau mesti tahu lah Abang Long kau siapa. Yalah, Abang Long kau siapa? Abang Long kau siapa? Abang Long kau siapa? Siapa Abang Long kau? Siapa Abang Long kau? Siapa Abang Long kau? Siapa Abang Long kau? Janganlah bagi tahu. Morning, Nina. Ada apa-apa update daripada akaun departemen? Morning, Cik Adam. Tapi tak ada. Ada. Adam. Hey, Zara. Kita ada appointment ke? Oh, I cuma datang collect tag you dan barang company yang ada pada you. And this. What's this? Lepas ni, kalau you nak datang ke office, buat appointment, alright? What is this? Dah tak kena baca ke? Sekarang ni, ada siasatan pecah mana on you. And the company really can't afford a scandal. Oh my god. Pecah mana apa you cakap ni? I dengar semalam you propose to Lily dengan bag Chanel. Nice. I memang beli dia bag Chanel but using my money. Okay. Your things please. I Orang dah suruh keluar tu keluar ajalah. Tunggu apa lagi? Eh,
Aku tak cakap dengan kau. Peduli apa aku kau bercakap dengan aku ke tak? Kau siapa nak bercakap dengan aku? Kau siapa nak bercakap dengan aku? Aku CEO dekat dalam company. Hei, itu dulu, bukan sekarang. Diam. My suggestion, cepat-cepat cari lawyer. You are my lawyer. Why should I find another lawyer? No, I lawyer company ini. And you are no longer part of this company. You tak boleh halau I keluar. You tak boleh halau I keluar. These things, please. What is this? Nina, what is this? Huh? Zara. Ini barang company. And you are nothing without this. Tolong bawa dia keluar. Zara. I'm not done. Lepaskan. I'm not done with you. You wait, Zara. Kau dulu lah. Kau lah dulu. Kau lah dulu. Kau dululah. Kau dulu. Kau lah dulu. Sufian Abbas. Saya. Ada orang ikat jamin. Awak boleh keluar. Jamin saya? Kau lah. Habis aku cakap dengan siapa? Eh, saya. Cakap dengan saya lah. Saya Sufian Abbas. Selamat pagi, Encik Sufian. Selamat pagi. Awak Farah, kan? Tak. Follow me. Follow? Follow? Gimana? You akan tahu nanti. Sekejap. Saya ni tak boleh pakai naik je kereta orang cat. Orang yang saya tak kenal. Ada nasi lemak dalam kereta. Lapar ke? Apa? Nasi lemak apa? Nasi lemak telur. Nasi lemak ayam tak ada. Lembu nak? Is that okay? Oh yes, Nina. Yes, hello, hi Nina. Yeah. Oh, you tak boleh tolong I. Okay, thank you. Hai Cik Adam, saya Fazrina wartawan daripada TV 11. Kami semua nak buat interview dengan Cik Adam. Mason. Neng, Neng buka pintu ni. Kenapa saya call mandang angkat? Neng? Maaf Tuan Adam, tapi saya tak boleh buka. Lah, kenapa tak boleh buka? Pintu rosak ke? Bukan. Tapi saya diarahkan supaya jangan bagi Tuan Adam masuk. Hah? Siapa pula yang bagi arahan? Tan Sri. Hah? Maaflah Tuan Adam, tapi saya tak tahu apa-apa. Saya masuk dulu, eh? Neng! 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 Hai,
selamat pagi. Salam sehari kepada semua warga kota, warga Kuala Lumpur. Apa sarapan pagi anda hari ini? Nasi lemak, air sirap, kari pap, onde-onde, perlu setengah masak. Apa sekalipun menu pagi anda, saya belum sarapan lagi pagi ini. Dan seperti biasa, saya DJ anda pada pagi ini, Sufyan. Abah, sebab nampaknya cuaca pada pagi ini agak baik. Ya. Burung-burung terbang berkicauan, bunga... So, Encik Sufyan, ada apa-apa soalan? Soalan? Oh. Pasal ni. Ni, saya... I dah explain semua dalam kereta tadi, kan? Tapi itulah saya nak... Cuma nak confirmkan balik je. Takut saya salah dengar. Sure, silakan. Saya ada pakcik yang baru meninggal. Pakcik saya yang baru meninggal ni dia salah seorang pemegang saham company ni. Yes. Okey. Pakcik yang saya tak pernah jumpa ni. Dia wariskan semua harta dia kepada saya. You waris terdekat. Ni. Tan Sri. This is Sofian Abbas. Hello pakcik. Tan Sri. Sorry, Pakcik. Tan Sri. It's okay. Zara. Dah explain semuanya pada dia. Yes. Tapi nampak dia masih blur. Oh, don't worry. Tadi hati biasalah tu. Biasa apa? Blur sekarang ni, you dah ada syarikat to manage. This company. Manage company? Yes. And you make your uncle proud. Okay? Okay. Okay. Nina, Zara, I like a club. Take care from here. Sure, Tan Sri. Sekarang ni saya nak kena buat apa? Butik. Butik? Nina akan teman you ke butik. What? Sorry, Cik Adam. What? Hey. This is my company. Ini arahan Cik Adam. Cik Adam tidak dibenarkan masuk. Kalau korang tak nak bagi aku masuk, aku duduk dekat sini sampai korang bagi aku masuk. Hantar aku naik sekarang. Aku nak masuk. Hey. Hey, wait. Aku tak salah. Aku tak salah. Itu bukan masalah kita orang, Cik Adam. Kenapa nak kena beli baju kat butik? Sebab semua CEO dekat company ni beli baju dekat butik. Kenapa tak nak beli kat bandar? Sebab baju dekat butik lebih berkualiti. Tak apa masalahnya beli baju kat bandar. Lagi murah, lagi jimat, bah. Bandar dia jual baju second hand lah. Cakaplah nak pesan. Nak pesan kita pergi butik lah. Nggak pergi? Ya, Mak. Mak ni. Kita bergembira.
Ah, thank God you ada dekat rumah. Ah, I dah tak tahu mana nak pergi dah. I kena fitnah. Dia tuduh I selewing duit company. Lepas tu I kena halau keluar daripada rumah. I tak boleh ambil barang apa pun daripada dalam rumah. Tan Sri pun tak nak jumpa dengan I. You je lah yang. Kenapa ada barang lelaki dalam rumah you? Kenapa Fidos ada dalam rumah you? Kenapa dia pakai pausa? You tahu tak I hampa dengan you? Kalau you hampa dengan I, takkan sampai bawa Fidaus masuk dalam rumah you pakai foksa. I malu dengan you. Family I malu dengan you. Kalau family you malu dengan I, kenapa sampai bawa Fidaus masuk dalam rumah you pakai boxer? Face it, Adam. Lily malu dengan kau. Kalau Lily malu dengan aku sekalipun, kenapa kau pakai boxer dalam rumah dia? Ini rumah Cik Sufian. Ini siapa pula? Mak saya ke apa? Tak. Bukan. Saya ni orang gaji Cik Sufian. Ah, orang gaji? Power-power-power nasib saya ni. Nama saya Ning. Tapi nama betul saya Natasha. Cik Sufian boleh panggil saya Ning jelah. Dalam rumah ni, Cik Sufian akan tinggal berdua dengan saya. Diam gurau. Anyway, Cik Sufian, saya akan direct kerja dengan Cik Sufian. So kalau ada masalah apa-apa ke, apa je yang tak clear, Cik Sufian boleh call saya. Okey. Okay. Saya nak kena buat apa sekarang? Mungkin Cik Sufian boleh pergi mandi dulu. Sana. Saya akan ikut. Tak payah. Ah, tak payah. Lily, Lily, saya tak salah Lily. Saya tak salah. Oi! Lili, saya tak salah, Lili! Lili! Lili, saya tak salah! Lili! 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 Saya tak salah lah! Kenapa Fidus pakai boxer dalam rumah dia? Maman, dah dekat sejam dah ambil air ni. Dia buat apa, eh? Cik Sufian, nak pergi mana? Pergi jumpa member. Kejap. Okay.
sekalianlah. Hantar Cik Sifan jumpa kawan. Eh, saya ingat nak naik bas, ya? Tak apa. Nak jom naik. Duduk belakang. Eh, duduk belakang besar. Baru semalam aku nampak kau miskin hina. Apa logik yang aku boleh pakai yang buat kau ada semua benda Allah ni dalam masa satu malam je? Ha. Tak dedah. Ha, kan? Elah, mulut masing-masing macam longkang. Kau kenal aku dah berapa lama dah? Aku baru kenal kau setahun je. Secara teknikalnya, aku tak kenal lagi hati budi kau. Okey. Sekejap lagi sampai rumah kan, kau cerita. Rumah jalan dadah. Eh, tak berkat, weh. Tak berkat. Aku lepuk juga masing-masing ni, kan? Nak beli kasut untuk suami tercinta? Eh, apa ni? Kau penagih, ya? Pergi. Eh. Makan handsome macam ni penagih mandanya. Kau jual kasutlah. Hei. Mana kereta kau? Tak masalah kau lah. Amboi, cakap aja nak belagak. Cakap aja nak belagak. Masalah sampai nak jual kasut ni? Isap dadah dah. Aku tak ada duit. Aku nak makan. Faham? Habis dah tak ada duit pun nak cakap besar lagi tu. Tengok kasut. Cepatlah. Kasut ni eksklusif. Dikeluarkan 1,000 pasang aja sempena anniversary brand ni. Dan harga boleh mencecah sampai 7,000 euro setiap satu. Fan. Power juga ilmu kasut kau. Kan? Aku jual kasut ni sejak dari sekolah lagi tau. Okey, great. Great. Kalau macam tu aku jual dekat kau. Okey? Okey. RM50. Apa benda tadi kau sendiri cakap harga dia 7,000 euro kan? Habis kau nak aku beli dekat kau 7,000 euro juga? RM50? Up sikitlah. Up sikit. Now, RM50. Okey, 100. Okey. 100 kasut dengan jam. Aku beli jam ni lagi mahal daripada aku beli kasut. Tahu, tahu. 100 kasut dengan jam. RM200 kasut dengan jam. 100 kasut dengan jam. 200 kasut dengan jam. 100 kasut dengan jam. 150. Okey, 50. Kau jangan belagak pernah mandi swimming pool pula, eh? Relax. Benda senang. Tiruk satu kali, mandi, settle. Eh, aku tak buat slow mandi, ya? Naik beli aku, lah. Rembat pakai matut. Weh, sila boleh mandi ni? Swimming pool ni abang punya, adik. Jemputlah, sila, sila. Abang dah suruh mandi. Oi, adik. Makan pun sampai RM30. Betul dah saya kira RM30. Lauk sotong, ada masak pedas, ada sayur semua dengan nasi ayam. Semua RM30 biasa. Saya ambil ayam dengan sayur, dengan sotong. Cik, takkanlah sotong harga yang mahal sampai RM30? Dah betul lah tu, cik. Lauk semua tu RM30 betul lah. Ini bukan Pekan Kodiang. Ini Kuala Lumpur. Apa punya orang pakai sebuah pegawai besar? Besar pula aku ambil sotong ni. Kenapa kau pakai kain? Kenapa kau
Tak ada chance lah. Aku cakap dengan hang. Aku berani potong jarilah. Abang, yang? Daripada dulu lagi tak boleh nak menang. Gudagaram, gudagaram. Yang ada cerita-cerita pulang aku ni, ingat aku lupakan hang main lambat. Baik, ha? Gudagaram, gudagaram, gudagaram. Hang lain kali jangan lupa lambat. Ha? Buang kerja, hang tahu tak? Hampir menang semalam. Weh, gudagaram. Kepik ke apa? Kah? Gudagaram apa, weh? Gudagaram, gudagaram. Kepik ke main lagi? Hang lain kali buat kerja lagu tu, aku buang. Hantar ni, piring, hang main lah gudagaram tu. Pergi belakang tu. Ni, ni buat kerja. Gudagaram tu. Ah, gaduh lah pasal bola. Gaduh sangat. Pergi belakang tu, pasang banyak lagi tu. Hei, kata kaya sangat. Takkan makan kat sini. Suka hati akulah nak ke mana, bos. Macam suka hati kau halau aku basking dekat depan pejabat kau kan? Oh, ya? Sekarang kau boleh belah. Amboi, kereknya. Baru dapat makan sotong dah kerek. Ini kau dapat ikan paus ni, aku tak tahu kerek dia macam mana. Sekarang suka hati akulah. Engkau sibuk sangat, banyak bersuara ni apa salah? Suara tak sedap. Oi! Pantang dan keturunan aku orang hina suara aku. Suara kau memang tak sedap. Aku ubik kau. Padan muka kau. Sotong kau! Suka hati, suka hati. Yang penting kita happy. Soalan. Ria, aku kadang-kadang tak boleh kawal melawak aku ni. Sorry juga. Dah, kita sambung makan. Ning, standby panggil tukang lipat lift, Ning. Datang petang, Kang. Ingat tak hari tu aku dah bagi RM200 kau? Celaka. Yang kata kau nak balik duit tu. Tak, aku nak pinjam. Hah? Aku dah tak ada duit. Aku tak ada duit. Kaya benda tak ada duit? Tak panjang cerita dah. Aku dah tak kaya. Semalam kau main kerek kau dengan aku. Ada tak? Aku dah tak ada duit dah. Hari pun dah nak gelap. Aku nak cari hotel pun duit tak ada. Nak makan pun duit tak ada. Hidup rumah aku je lah. Serius lah. Tapi Abiang ni nak ikut kau balik rumah aku ke? Bang. Ni, sotong aku RM30 siapa dia nak bayar? Kau ingat aku nak ikut balik rumah ke? Tapi kalau anak suruh aku balik rumah, boleh juga. Sudah jelas, simpan semua lagu.
Masuklah. Terima kasih. Ha? Sebab bagi aku tumpang tidur. Malam ni ya. Esok kau pandailah cari jabatan yang steady sikit. Lagipun, rumah ni kecil ya. Aku rasa kau boleh tidur kat luar kot. Aku tak biasa tidur satu bilik dengan lelaki. Aku pun tak biasa. Aku dah hilang semuanya. Apa dosa yang aku dah buat sampai Tuhan bagi aku jadi macam ni? Sebab kau tak semayang kot. Tuhan tak suka orang tak semayang tau. Kau tak ada kawan-kawan yang boleh tolong kau? Encik Zufan, there's a few files yang Encik Zufan kena tengok. And here it is. If anything, Encik Zufan boleh intercom saya. Alright. Thank you, Encik Zufan. Apa saya ngomong tak? Kakak cerita kau lama Lili dekat restoran tak? Kau ingat ni New York kah? Kita orang Melayu buat cara Melayulah. Pergi jumpa mak bapak, pergi merisik. Ini letak cincin dalam beg. Bajet orang putih lah tu. Mesti kau panggil diri kau Adam tak? Hey Adam, what's the problem Adam? Hello Adam. Adam. Oi. Sekati aku lah. Aku memang dah plan pun nak suruh mak bapak aku jumpa mak bapak dia. Tuh! Aku kenal ke? Afsal dia tidur dekat rumah bakal tunang aku. Bekas bakal tunang. Hey. Kau follow dia lah. Follow dia. Follow dia? Follow dia. Jauh tak? Alah, follow lah dia sekejap. Tolonglah, please. Nah, jauh sangat. Kita tak ada minyak ni. Please, please, please. Okey, okey. Tunggu kau. Tunggu kau. Cuba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kan dah boleh. Cepatlah, cepat. Tunggu kau. Tunggu kau. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Tunggu apa ni? Ini semua you punya kerja, kan? Apa benda? Ha, jangan nak berdolak dalihlah, Firdaus. I tahu ini semua you punya kerja. You memang nakkan jawatan I, kan? Eh, you, sabar you, sabar. Sabar. Memang patut jawatan you tu I yang pegang tau. I anak Seri Tan Sri. So maknanya memang you mengaku you kenakan I. Dah kenapa kita cakap IU ni?
Okey. Kalau aku mengaku sekalipun. Kalau aku mengaku pun kau tak ada bukti lah. Aku ada saksi. Mana saksi you? Aloy. 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 Tadi kau ada dekat sini, mana kau cakap? I rasakan baik you belah sekarang, you. Aku rasa jijik bila kau cakap ayu dengan aku. Dan aku takkan belah selagi kebenaran tak ditegakkan. Padahal ikut kau lagi aku mati. Kau cakap dia tak gaduh. Kau takkan terlepas, Daus. Kau takkan lepas pada aku. Sufian dah tengok dah? Tengok apa? Report yang saya email tadi. Hah? Awak email? Bila? 45 minit yang lalu. Eh, tak bolehlah macam tu. Awak dah email, awak kena bagi tahu saya. Sebab lepas saya hantar email tu, saya telefon Cik Sufian. Oh. Email tu. Ada. So, Cik Sufian dah baca report tu? Of course. Dah. So, yes or no? Huh? Yes or no? Report tu? Yes. Yes. Okay. Sebab Tan Sri ingat Cik Sufian akan cakap no, but it's okay. It's your decision. Saya akan sampaikan kat Tan Sri yang Cik Sufian kata yes. Yes, eh? Okey. Thank you, Cik Sufian. Apa malang sangat nasib aku? Apa dosa aku? Dosa kau sebab hina basker macam aku ni. Alah, takkanlah aku hina basker sampai macam ni semua kali jadi. Aku hilang semua, tahu tak? Kau hilang apa ya? Aku miskin. Aku tak ada kerja. Aku tak ada rumah. Bakal tunang aku. Bekas bakal tunang. Bekas bakal tunang aku. Lari. Aku dah hilang semua. Kenapa kau gelak? Aku pun miskin. Tak ada aku mengeluh macam kau. Kau ada tangan, kau ada kaki, kau ada mata, kau ada hidung. Kau ada perut belum boroi. Badan kau sihat tak kena kanser. Rambut kau belum beruban, otak kau tu belum lagi terencat. Benda-benda ni lah kau kena bersyukur. Ah, ni abang bawa main special nak belanja bagi kat abang. Makan. Bagus. Bila nak ajak abang pergi rumah? Abang, gelilah. Alah, sembang pasal bola memanjang. Tak ni lembut. Cik Sufian, Cik Sufian nak ubat sakit tekak? Tak nak. Oh. Saya nak. Saya cuba nak. Yes, Cik Sufian. Sorry. Sorry?
Saya nak minta maaf pasal tadi. Oh, pasal tu Cik Sufian. Saya tak ada masalah. Lagipun ini company Cik Sufian kan? Cik Sufian boleh buat apa je yang Cik Sufian suka. Termasuklah main game di waktu bekerja. Tua, tak patut siut sebab macam tu. CEO mana boleh cakap siut, kan? Dan sepatutnya Cik Sufian kena buat apa? Jom. Jom? Di mana? Bilik saya. Buat apa? Hari ini, awak kerja dalam bilik saya. Cik Sufian. Ibuk jelah dia ni. Saya sikit lagi nak sampai level 500 nya. Ha, nenek siap. Macam terer ya? Terer, tapi ada salah sikit lah. Line nombor 2. Lepas kiri. And bawah tu pun salah istilah juga. Eh, baru nak belagak. Sepuk jelah dia ni. Gimana ni? Nak baliklah Cik Sufian dah pukul 8 malam. Pukul 8 dah? Pukul 8 dah? Ya. Oh, tak perasan. Takkanlah tak perasan. Cuba Cik Sufian tengok tingkap tu gelap ke? Awak nak balik-balik luar tak apa. Saya nak siapkan ini sikit lagi. Okey. Open. Happy working dan selamat malam, Cik Sufian. Selamat malam. Pergi mandi. Mandi aku kena bawa gitar. Pergi kerja lah. Naik kuat. Serahkan segala tenagamu.
RM27. 15 sen. 15 sen? Yalah, mana aku tahu dah ada orang bagi 5 sen. Tekut. Okeylah tu, daripada tak ada langsung. Eh, kau tahu tak pasal 5 sen ni kadang-kadang tak cukup untuk orang pergi haji tau. Ya, cukup. Makan, makan. Kenapa? Kenapa? Aku tak rasa nak kerja balik ke company lama kau. Tak, aku tak nak fikir pun. Aku mana ada bukti. Ini semua pasal kerja Fidel celaka tu lah. Okey. Macam-macam. Aku lawak je lah. Jangan macam-macam. Sekarang kau nak buat apa? Boleh buat apa? Move on je lah. Move on, positif. Kali pertama aku dengar kau positif. Tak belajar adab ke, Wim? Realiti tu. Kau Kau. Tan Sri. Dialah yang punya kerja, Tan Sri. Adam? Kau nampak lain? Sebab saya pakai baju hitam. Ini dia punya angkara. Bawa bertenang, Adam. Bawa bertenang. Dia dengan Firdaus fitnah saya, Tan Sri. Ini berat tuduhan awak ini, Adam. Eh, aku buat apa? Adam, bertenang. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Kau jangan nak ber-teater. Mengaku saja. Baik kau mengaku. Aku ber-teater. Tan Sri, dia ni gila, Tan Sri. Nampaknya macam itulah. Elok kita pergi pada sini. Tan Sri, saya tak salah. Kenapa kau orang ada kerja daripada aku? Dahlah tu. Kebenaran, Loy. Kebenaran. Kau siapa nak lawan orang kat atas, ha? Kau kecil je. Aku tak pedulilah pasal benda ni. Aku cuma nak hak aku. Hak aku yang dirampas. Aku takkan biarkan hidup aku musnah macam tu je. Selagi aku ada tangan, selagi aku ada kaki, selagi aku ada kudrat, aku akan terus melawan! Hei! Aku bercakap kau bergendang, Tok Pa.
Dah pukul 11 dah Encik Sofian. Tak nak balik ke? Awak nak balik dulu, baliklah dulu. Tak apa. Saya siapkan sikit lagi ni. Besok je lah sambung. Tak boleh ni untuk besok, untuk presentation besok ni. Masa senyum. Jom. Jom? Jom. Kita have fun. Have fun? Ini punya jangan awak Evan. Evan ni. Mas lama saya pun Evan kat sini. Ha. Ni. Saya jadi bos okey tak? Apa? Kita ni sekretari je. Mana sekretari boleh judge kerja bos dia? Betul tak? Logik, logik. Tapi itulah. Saya ingat kata ni, kita sama level. Tan Sri ke, bos ke, guard ke, semua sama. Masa kerja, saya bos lah. Tapi habis waktu kerja, awak Nina, saya Sofian. Panggil Pian je. Pian. Dia tak. Apa tu? Jawab soalan tu. Oh, nak lagi. Okey. Pian akan menjadi seorang ketua yang sangat bagus. Pian ke apa? Maksudnya apa tu? Serius ni. Pian ada something special yang Pian sendiri tak perasan tapi orang lain nampak. Awak special tau. Special ke? Ya. Yeah. Semangat awak. Apa plan hidup awak? Tiba-tiba soalan berat. Jawab. Okeylah, nak jawablah ni. Tengah kumpul duit. Nak buka bisnes. Bisnes apa? Nak buka spa ala-ala Bali. Besar! Ada batu. Batu-batu, ada air terjun. Masaj. Ada. Lepas tu bawa wangi. Ting-ting-ting lagu. Gempak. Cik seronok lah. Seronok lah. Semua orang nak jadi bos. Ni kira cara awak have fun lah kan? Sekarang ni saya nak bawa awak sebab saya nak bagi tahu awak macam mana saya pula have fun. Apa? Awak suka karaoke? Karaoke? Ini bukan tempat karaoke. Siapa kata? Bila aku sudah tiada. Pian. Satu bangunan boleh dengar, Pian. Satu bangunan? Serius? Serius. Tapi dah tengah malam lah. Siapa nak dengar pun? Kami dengar. Tuang nak test mic je. Tolong Cik Sofian. Macam tu. Tak sempat Abang Hujan nak tarik tadi. Thank God. Awak mesti suka adventure, kan? Suka? Sebab saya ada satu adventure
yang saya gempak saja. Memang gempak tu. Yang masuk bilik Tan Sri tak? Ini kan cik awak. Eh, mana dia berani masuk dalam bilik ni? Saya pun berkunci tu. Pegang cawan tu kuat. Sorry, Pak Cik. Tinggal tengok laman mari tu. Mari tahu kalau ada sesuatu yang muat. Kau bila nak buat kerja dulu? Pak Cik. Sebab kerja kau macam banganglah si Adam tu hampir kantoikan kita, tahu? Saya... Nak bagi alasan apa? Dah berapa kali aku cakap, fail-fail tu mesti disegera alih dari main kabinet. Itu pun kau salah buat. Sampai si Adam cek fail-fail tu. Manalah saya tahu dia nak cek. Sebab itulah aku suruh kau sorokkan. Bebal. Sorry, Pak Cik. Tengok. Tengok apa? Bukan seluar kau, peti besi ini. Ha? Ah, saya dah tengok. Patut jadi apa-apa. Dalam peti besi ini ada fail-fail penting. Kalau polis dapat fail-fail ini, engkau, aku... Kau faham? Faham, Pak Cik. So, Cik Firdaus, kalau kau dah tahu risikonya, lain kali buat kerja cermat-cermat. Kau faham? Faham, Pak Cik. Tapi saya dah buat apa yang Pak Cik suruh saya buat dah. Saya buat Adam kena frame dengan BPR. Habis tu. Kau nak apa? Patutnya sayalah yang pegang company ni. Bukannya si Sufian tu. Sufian tak dari mana tahu budak tu datang. Eh, kau rasa faham game orang tua ni? Jangan sampai aku hantar kau balik kampung. Pak Cik. Plan Pak Cik sebenarnya apa? Sufian. Sufian tu siapa sebenarnya, Pak Cik? Plannya begini. Oi, senyap ya. Bikin dalam seluar. Dia dah mendanya aku bikin dalam seluar. Oh, nak melawak sikit pun tak boleh. Kat rumah kau main semangat. Jangan fikir pasal lah tuan duduk aku. Lepak ah. Tengok sekali lagi. Tengok ah. Dia orang kaya tak? Manalah aku tahu dia orang kaya ke tidak? Dia orang kaya macam kau.
kaya. Betul, kau tak kaya. Macam tu juga dengan dia orang. Lebih kurang sama dengan kau. Benda itu? Tengok dia orang. Gelak, happy. Ha ha ha, hi hi hi. Sampai nak keluar, nak tekak. Tengok dia orang ni pula. Seronok dia berjudi. Baling kad. Muka dia ni. Sombong, bongkak. Kau tengok mamat ni. Pegang anak dara orang depan-depan orang ramai. Ini kalau mak bapak dia tahu ni, tak makan pelampau free. So? So, hidup kena teruskan, brother. Benda yang kau merepek ni, habis aku nak buat apa? Kau ada otak, kau ada tangan, kau ada kaki. Kau fikirlah. Kau ajak aku lepak ni, Pal. Tina nak lepak. Tina mana ni? Ex-sekretari aku. Dia cakap ada hal penting. Ah, tu Nina. Si. Kenapa you bawa mamak dia datang jumpa I kat sini, Nina? Tak ada. Apa tak? Relaklah. Bukan masa untuk relax. Kau dah lah rampas jawatan aku, sekarang kau berani duduk depan aku. Kau. Hey, aku ada taekwondo. Okey, Adam. Aku ada benda nak bagi tahu kau ni. Adam. Nampak? Nampak? Weh, relax ah. Itu belum kena. Belum kena lagi. Adam. Adam. Ha? Adam. Ha? Tunggu. Adam, Adam. Aku tak berhati lagi dengan kau. Diam. Tunggu. Ikut saya kembali. Diam. Diam, Mas. Macam itulah cerita dia, bro. Konon, pasir aku kaya konon. Haram, tak ada pun. Mangsa jenai ada orang kat rupanya. Tapi kau nak cakap yang selama ni aku tunjuk fail semua pada Tan Sri itu, dia sendiri punya kerja? Ha. Ya. Kau tak saya, kau tanya Nina. Pagi pun naik kat jam itu lah. Hey, ini pagi eh. Bank tak buka lagi. Saya tak ada duit naik kat jam dua orang. Eh, hey, logik tu logik. Pemikiran literal. Edward dibunuh cakap. Weh, hey, kat dalam kau mandi sekali tak? Cuma. Siapa dia ni? Eh, hey, jom. Kau macam-macam malu eh. Apa sekarang ni? Kebenaran. Kita kena ajar mereka. Mereka ingat mereka Tuhan.
sesuka hati nak tentukan hidup orang. Hari ini kita kena ajar mereka. Yang salah tetap salah walau sekaya mana pun mereka. Jenayah tetap jenayah walaupun dia seorang Tan Sri. Woi! Yang kau bergendang lagi masa aku tengah bercakap ni apa? Ha? Bila masa aku bergendang? Tu. Masa sekolah dulu, saya masuk brass band. Cik Sofian? Hello. Saya Fazlina, wartawan daripada TV11. Saya nak buat interview dengan Cik Sofian sebentar. Tan Sri dekat pekal tu? Tak. Memang saya nak interview dengan Cik Sofian selaku CEO Alam Group sebab saya nak tahu pasal pencapaian syarikat sepanjang 50 tahun ni. Cik Sofian? Saya nak pergi tandas. Ikut saya. Cik Zara nak pergi tandas juga ke? Oh, saya ada tempat lagi special. Saya nak buat terkejut sangat. Ada benda ni, bang. Cik Fanus, saya dah dapat dua orang. Buka. Aku kata buka. Buka. Kan aku dah cakap tak ada apa-apa, bang. Ngang. Ni aku malas cakap dengan orang tua sama sekarang ni. Ya, orang tua. Ni jenis tak nak dengar cakap orang muda, kau tahu tak? Tu jadi gad ni. Bukan salah diorang. Salah sistem. Hah? Jom lah. Sorry, bang. Ayuh, bang. Sorry, bang. Bukan salah abang pun. Salah sistem. Apa benda ni? Apa benda ni, weh? Dia buat-buat tanya pula. Kau dapat aku sekarang. Apa kau nak simpan dia lagi? Lepas dia lah. Apa kau ingat aku bodoh ke apa? Memang kau bodoh. Zara, apa ni? Kau geng aku. Geng mana boleh cakap geng sendiri bodohlah. Geng? Kau ni tolol ke?
Bahagian mana yang kau dengan aku ni, geng? Mana Adam? Mana? Saya nak tahu. Google Maps. Dia tu black belt taekwondo. Sampai di sini saja, Adam. Tan Sri jangan main-main, Tan Sri. Segala rahsia jenayah yang Tan Sri buat semua ada dalam beg ni. Ada dalam beg ini. So saya akan campak beg ni bersama dengan saya ke bawah. Biar semua orang dapat tahu apa jenayah yang Tan Sri dah buat. Kebenaran harus ditegakkan. Betul, betul. Aku sokong. Tuju. Cantik betul fikiran kau, ya. Siapa akan percaya? Dia orang akan percaya saya. Siapa? Polis, askar, tentera? Dan antara aku dengan kau, kutu berahak yang bermain gitar di tepi jalan. Boleh main teater tak? Agaknya siapa dia akan percaya? Sudah. Wei, bro. Ila cengeng pula. Wei, apa ni, bro? Kenapa Tan Sri hancurkan masa depan saya? Salah kau kerana kerja kau bagus. Kau tahu tak? Dan kenapa syarikat ini berjaya bertahan selama 50 tahun? Saya jawab, Tan Sri. Sebab kerja keras, jujur, ikhlas, pandai bagi masa. Terlalu jujur takkan boleh buat syarikat ini jadi sebesar ini. Why, Cik Sufian? Habis itu, Tan Sri buat apa? Anything untuk syarikat ini. Rasuah, beli rahsia, bayar untuk orang tutup mulut. Semuanya ada dalam briefcase itu. Sampai sanggup buat jenayah? Of course! Dah lama aku buat kerja ni. Dengan siapa lagi, Tan Sri? Aku tak apa ingatlah. Some ex-CEO dari syarikat ini yang tiba-tiba kena buang kerja. Lawyer sebelum Zara. Few others. Kenapa Tan Sri sanggup buat benda ni? Untuk kuasa. Kekayaan. Orang sanggup buat apa saja, Adam. Apa saja. Takkan boleh ada orang yang boleh menghalang aku, termasuk kau. Siapa yang pukul kenang ni? Bukan saya yang pukul kenang itu, Tan. Sorry. Ringtone handphone saya. Asyik, jahat betul, Tan Sri. Jahat now, eh? Macam setan. Nah,
cakaplah, cakaplah apa pun nak cakap. Sebab selepas ni korang bertiga takkan boleh cakap lagi. Besar pula. Sebab Firdaus akan bunuh korang bertiga. Tan Sri rasa Tan Sri boleh lepas. No, mustahil. Dan bangunan ini telah menjadi saksi. Zara, please help me. I don't know anything. Kalau perlu, I boleh jadi saksi. Tak, 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 tak. Oh, Pakcik, saya ada, Pakcik. Jom, Pakcik. Siapa je yang ikut aku dengan Pakcik aku, aku tembak. Jom, Pakcik. Jom. Sekarang kita nak buat apa ni? Ha? Kau nak buat apa? Minum. Minum ah, apa barang weh? Minum ah. Ha, minum ah. Okey guys, kejap. Aku nak tanya korang. Korang okey? Tolong aku tak misal. Tak apa. Kita perlu menegakkan kebenaran walaupun kita hilang kerja. Iyalah. Eh, aku ada kerja. Aku basking kot. Ha. 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 Aku sama. Ya. Yeah. Dia orang ni yang tak ada kerja. Besok kau kerja aku ah. Tak okey, kita orang boleh survive ni. Tapi lu okey bro sebenarnya. Okey. Ha? Okey. 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 Korang okey. Lepas tu nak lepak lama lebih pun tak boleh nak order teh tarik. Tapi tarik pun tak boleh nak order kat sini. Minum lah. Apa barang weh. Jom lah. Minum lah. Angin tu masuk di. Dinginnya angin. Ini nyanyi tahu ke? Dinginnya angin. Angin. Angin itu. Malam itu. Kau orang dah baca sok khabar belum? Eh, ada berita menarik ke? Eh, pak, pak, pak. Tan Sri Amrin Rohayat salah. Penjara semua hidup, Syu. Hidup? Eh, sama dia ni. Sama, sama. Oh, ho, ho. Bagus lah. Biar dong berehat dan penjara. Ini sah mandi sama-sama macam korang. Hey, bila masa aku mandi sama-sama dengan dia? Kau nampak? Ayah, marah. Ayah, marah. Ke Bali kita, weh. Hey, semua pergi ke apa? Ya, tak semua pergi. Semua dah pergi. Dia nak jumpa semua ahli lembaga pengarah. Tak boleh belah, tak boleh belah. Poyo gila. Ahli lembaga pengarah, poyo je. Hey, okeylah apa. Tahun ni je kita dah buka dua spa. Tengah tahun ni buka lagi satu. Haa, tetap aku tak boleh terima tokek spa. Aku lagi ya, tak pernah terfikir. Ini je spa kot aku. Eh, aku ni. Kau main ni lah. At least, at least, at least kita pergi kerja. Dia minta dia kerja. Spa pun spa lah. Janji kerja, janji bisnes. Tep, tep, kadang terkawal. A'udzubillah minas syaitan. Yang penting kita. Tidak mengapa bila kau kecundang. Perkara biasa seorang pejuang. Jangan risau masa kita akan tiba. Launya kejayaan ke angkasa. Serahkan segala.
you say that?